Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aitinglicious, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan channel YouTube King TV, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Namun bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Baiklah sahabat, ada kabar bahagia nih dari Dr. Ifrah soal Saher Seh ya. Namun sebelum lanjut, kita lihat dulu ya postingan dari Ayu Ting Ting, yang mana di situ Ayu Ting Ting memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada dokter cantiknya ya yang bernama Novita Zaid. Di situ ada yang bikin kita salah fokus ya, yang mana di situ Ayu Ting Ting mengucapkan rasa terima kasihnya kepada dokter giginya tersebut, yang mana dalam captionnya, terima kasih sudah memberikan kebahagiaan yang tak ternilai harganya untuk aku dok kakakku, doa yang terbaik untukmu kakak. Wah, kira-kira siapa nih dokter Novita itu ya sahabat? Di dalam kolom komentar ada warganet yang mengatakan kalau dokter Novita tersebut adalah mak comblangnya Ayu dan Adit. Dia yang mengenalkan Ayu dengan Adit. Wow, kita doakan saja ya sahabat, semoga Ayu Ting Ting dan Adit Jai bisa menuju ke pelaminan ya, amin. Dan kabar yang berikutnya datangnya dari akun Instagram @yulita_mamah ya. Di situ ia merepost unggahan instastory dari Dr. Ifrah. Di situ ia menuliskan, "Nih dia tukang rias pengantin 17 Desember nanti yang mau nikah. Aku enggak tahu siapa instastory dari Dr. Ifrah. Siapa ya sahabat kira-kira yang akan segera menikah? Apakah itu adalah Saher Seh ya dengan Rucika Kapoor, yang mana tersebar rumor kalau Saher Seh dengan Rucika akan segera menikah ya di tahun ini? Kita doakan saja ya sahabat, semoga diberi kelancaran ya, amin ya robbal alamin." Baiklah sahabat, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.